Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leli Susanti dengan NIM 20022. Saya dari kelas D33A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan kadar air simplisia. Apa itu kadar air simplisia? Penetapan kadar air adalah suatu pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan atau simplisia. Prinsip penetapan kadar air dilakukan dengan cara yang tepat. Di antaranya ada cara titrasi, destilasi, atau gravimetri. Alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu ada krus porselen, yang kedua krus tang, ketiga timbangan, 4 oven, 5 blender, 6 wadah. Dan bahan yang akan digunakan yaitu simplisia rimpang temulawak atau kurkuma santoriza. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan simplisia yang akan digunakan. Simplisia yang saya gunakan yaitu rimpang temulawak atau kurkuma santoriza. Penetapan kadar air. Timbang krus porselen, catat beratnya. Masukkan krus porselen ke dalam oven dengan suhu 100-105 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu, keluarkan dari oven dan dinginkan, kemudian timbang kembali. Catat beratnya, lakukan pemanasan sampai berat konstan. Timbang sebanyak 2 gram simplisia serbuk rimpang di dalam krus porselen. Panaskan di dalam oven dengan suhu 100-105 derajat Celcius selama 5 jam. Setelah itu, keluarkan dari oven dan dinginkan. Kemudian timbang kembali. Catat beratnya. Lakukan pemanasan sampai berat konstan. Hitung kadar air dari simplisia rimpang. Lakukan penetapan kadar air. Berikut rumus penetapan kadar air dari simplisia, yaitu kadar air M1 dikurang M2 per M1 dikali 100%. M1-nya yaitu 71,0422, M2 70,8611. M1 adalah bobot cuplikan atau bobot awal simplisia yang masih utuh atau belum terpotong. M2 adalah bobot cuplikan setelah pengeringan atau bobot simplisia kering, yaitu simplisia yang sudah keluar dari oven atau yang sudah dihaluskan. Kan hasil yang sudah didapat. Kadar air M1 dikurang M2 per M1 dikali 100% sama dengan M1 71,0422 dikurang 70,8611 per 71,0422 dikali 100% sama dengan 0,0025. Inilah hasil yang sudah didapat dari perhitungan kadar air simplisia rimpang temulawak. Menurut Farmakope Herbal Indonesia edisi 1 tahun 2008, batas kadar air pada simplisia temulawak yaitu tidak lebih dari 10%, sehingga dapat dinyatakan bahwa sampel simplisia temulawak tidak memenuhi syarat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.